Udah lagi ini aja lah. Let's rock. Kita pakai repeater biar damage-nya. Astaga, yang datang langsung football zombie. Really? No way. Ya udahlah, dia langsung ambil ini aja lah. Oke. Oke lah guys, jadi kita kembali lagi di channel ETG. Dan di video kali ini gue ingin melanjutkan lagi ya gameplay dari Plants vs Zombie. It's not official ya, dari Eddie Games. Let's go aja lah. Kita lanjutkan lagi nih. Buset, ini gimana? Oke, ini kita udah tadi nih. Oke, sekarang kita menuju ke bulan malam dan itu ada portal ya. Gua nggak tahu apakah itu portal berjalan apa tidak. Dan itu ada newspaper juga dan zombie-zombie lainnya. Oke, mungkin ini newspaper ini gua nggak tahu nih, karena di video kalau kalian tonton ya. Jadi kalau misalkan kalian cari di YouTube, kalian ketik Plants vs Zombie 2 Hard Mode, itu benar-benar si kakek-kakek ini tuh one hit gitu. Ya kan? Jadi apakah di sini juga one hit? Dia makan zombie nih. Langsung itu makan apa, bukan makan zombie, makan tanaman, maksudnya makan tanaman, tanamannya langsung hilang guys, ngeri kan. Oke, sekarang kita langsung aja, salah, gak usah ini aja kan. Let's go. Dan di sini salah nih kecepatannya, 1,4 aja lah. Oke, musiknya cuy ya lumayan bagus nih. Oke, seperti biasa guys ya, ini waduh. Tapi tenang, karena kita punya ini ya, puff shroom nih. Ini puff shroom enak nih. Karena kan dia kan nol, nggak pakai nol gitu ya. Cuman nol matahari gitu, nggak ada gratis, benar-benar gratis gitu. This is good lah. Jadi kita bisa pasang terus menerus ini. Dan kalau di Plants vs Zombie It's About Time guys ya, itu dia. Kalau tidak salah dia si Puffstorm ini menghilang gitu. Dia akan menghilang gitu. Tapi di sini ternyata tidak ya. Seperti kita lihat nih, ini dia nggak ada kayak pudar-pudar gitu. Jadi dia tetap pada ininya, warnanya gitu ya. Keren lah. Ya kan? Oke. Dan sebenarnya gue mendownload game ini tuh karena ya itu tadi ya kan, gue cari Plants vs Zombie yang hard mode gitu ya. Dan ternyata ada loh yang versi hard mode nya dan itu tentu bukan official ya, itu dari mungkin dari buatan fans atau kayak gimana guys ya. Ya udah di mode lah ceritanya gitu, dan ternyata lebih susah gitu ya. Waduh, ngeri gitu. Ini pasti one hit. Ini one hit tuh. Newspapernya ngeri banget newspapernya. Kenapa gue taruh di sini, astaga. Oke, kita pasang semuanya. Emang ya itu si newspaper itu, waduh, ngeri sih. One hit gitu. Banget lah ya, kita bisa pasang semua nih. Tenang aja, zombinya masih biasa-biasa aja guys. Oke, Fender Web. Dan ini kayaknya nggak ada kuburan ya. Belum. Malam. Kan kalau di originalnya kan langsung ada gitu ya, langsung muncul gitu. Tapi ini nggak ada guys. Kita dapat sunshroom. Tadi zombinya itu bisa keluarin matahari guys. Wow, tambahan ini kah matahari kah? You have collected 3. Oke, kita pasti upgrade lagi tuh di yang versi originalnya juga sama guys. Oke, kita nggak usah ambil ini lah ya, karena ini ya kita bisa lihat tuh, give small sun at first and normal sun later. Jadi ya meskipun harganya 25, tapi ya gimana guys ya, nggak usah lah ya kan. Tapi kita ambil aja lah. kita ambil aja lah. Oke, okay, let's rock.
Dan kayaknya portal itu kayaknya cuma hiasan doang deh. Enggak ada soalnya. Ya kan? Kayak enggak ada portal di sini gitu. Beda dengan It's About Time, guys. Itu benar-benar ada portal gitu, tapi itu di Modern Day doang sih. Tuh, double tuh dia tuh. Keren sekali, cok. Kenapa kita punya ranjau? Oh, tuh kan. Keluar kan? Keluar matahari, cuy. Ini the best of the best. Bisa dong. Nice banget. Oke. Tapi ya lagi-lagi ya, ini mataharinya nih, aduh, 25 doang, kecil. Kalau di originalnya tuh 15. Udah besar ya. Jadi ya, kalau kalian main It's About Time ya, yang versi It's About Time itu dia ini tuh tanaman ini sama ini itu dia ada di Dark Age. Karena kalau dia sebutan kan ini guys, dia benar-benar ini benar-benar banyak apa sih namanya itu banyak day-nya lah, banyak alam gitu, waktu gitu ya, namanya juga It's About Time. Kita harus fokus ini, makanya tadi ngomong-ngomongan gue tadi agak ini membingungkan. Makan, buset dah. Lalu di bawah kok bisa-bisanya gue nggak notice sih. Wah, ini jamur nih. Waduh. Ranjau sangat-sangat bagus sekali guys ya, perannya di sini. Karena ranjau kan kalau di originalnya kan cuma satu doang gitu, cuma jarak itu aja gitu, satu kotak. Tapi kalau di sini 3x3 guys ya, keren sih. Waduh, tolonglah ini. Nice. Ah, kan aja lah. Nice banget. Aduh, salah makan ini. Tampaknya salah makan, cuy. Tuh, lihat. Aduh, di bawah. Aduh, udah mulai susah ini. Sebentar. Ah, pas banget. Kena itunya, guys. Ya, bawa helm. Oke, kuburan sudah mulai muncul. Aduh, di bawah ini mana sih? Nice banget. Nah, let's. Salah ternyata. Makan. Nice. Salah dong. Itu nggak ada matahari tambahan sih guys ya, dari zombie tuh. Jadi kita bisa tetap ini bisa bagus gitu. Karena kalau kita harapkan di sini, waduh, nggak adil namanya. Tapi di atas ini loh, astaga. Bener-bener deh kelakuan. Nah, mati. Tidak apa-apa. Kita tetap bersantai guys. Nice banget. Tambahan guys. Nice banget. Dapat lagi ya kan. Nice. Ini gue gak bawa ini sih, karena masih 6 gitu, 6 slot doang. Gak bawa Snoopy ya kan, repeater, something like that.
Oh nice, cek makan. Nah. Waduh, jangan dimakan dong. Wah, makan. Oke, gak apa-apa guys ya. Itu yang penjelasan champernya itu, yang jelasnya dia makan duluan gitu. Baru dia bisa mati guys. Seperti itulah. Kalau dia mati duluan sih, waduh. Aneh sih. Nah, makanin aja lah. Nice banget. Masih kena ternyata. Karena camper juga kadang aneh guys. Udah di jalurnya kan, tapi dia nggak mau makan gitu. GG. Nice banget. Bisa yuk, ayo bisa yuk. Nah, kita yang hilang guys satu. Oke. Makan atas. Farm Shroom, Farm Shroom kah ini? Iya, Farm Shroom. Halo. Hey, what about an extra seat slot? Oke, kita beli aja guys. Ya, sekarang kita kekurangan sih. Kita cuma punya 6 soalnya. Oke. Sekarang ini enggak usah lah. Ini terlalu aduh. Ini apa sih namanya itu? Jelek ini. Cuman memberikan 25, nanti 50 ya sama aja lah, ya kan? Itu juga harganya 25 gitu. Ini aja 1, 2, 3 kita pakai ini juga. Ini sama nice banget lah. Let's go nih. Oke. Di mana dia? Tadi ada musuh screen door ya? Screen door ini screen door zombie nih. Fix. Enggak sih? Bentar dulu. Wah. Iya. Karena memang guys ya, pada saat kita mendapatkan Farm Shroom, kalau di originalnya itu kita nanti bakalan lawan ini yang apa, yang bawa pintu itu. Tapi masalahnya dia, astaga, dia bawa pintu plus dia bawa helm. Ini defense-nya luar biasa nih. Ini waduh, ini pertahanannya, wah. Apa nih? Kok susah? Tenang guys, mungkin Farm Shroom bisa menghandle itu ya. Kita nggak tahu nih. Astaga, langsung datang cuy ya. Tidak apa-apa. Kita bisa ini dua ini nggak apa-apa ya. Kita biarin aja dia sampai ke ini ya, ke rumput ini guys. Kita pasang aja selebihnya ya kan. Tapi kayaknya nggak deh. Kita harus tetap ini, harus tetap bisa gitu. Buset, datang. Masalahnya yang datang itu, waduh, yang macam-macam loh. Wah, dulu nih. Serius nih. Bisa mati, mungkin mati dua-duanya ya. Kita tahan dulu. Ayo, nah. Yes, mati, oke, let's go. Hahaha. Oke, Farm Shroom, ayo bisa Farm Shroom. Nah, Farm Shroom, let's go. Oke, tuh screen door-nya tuh yang serius, astaga kuat banget. Satu lagi dong, matahari. Berisik lah ini, astaga. Itu screen door-nya datang dari situ loh. Tuh. Sumpah ini screen door-nya berisik banget cuk itu. Farm Shroom juga berisik banget ini suaranya. Astaga. Wow, sangat-sangat tidak ramai ini ya si screen door-nya ini guys.
Wah, Anda tidak ramah. Wah, astaga, salah makan. Wah, tidak ramah banget. Ah, mati juga kau. Makan dia. Itu bahaya, guys. Tapi solusinya ya, kita ada chamber sih. Tenang aja, guys, ya, kita punya chamber kok. Final wave, let's go. Wah. Ih, tadi di sini ada screen door zombie loh di sini. Langsung mati. Kok bisa begitu ya? Sebentar. Aku penasaran. Oke. Aduh, ada pole vaulting lagi. Sebentar guys ya, aku coba stop dulu ini recordnya. Oke, di sini aku coba ini ya. Lihat, tonton tuh video tuh. Tadi sekilas langsung hilang loh. Sebentar. Gua juga kasih lihat ke kalian guys. Nah, ini dia. Tampil nggak sih? Kok nggak tampil sih? Display capture. Sebentar. Ini kita ini buktikan sama-sama guys, apakah benar ya kan? Sebentar. Nih. Tuh. Tuh, kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini guys. Itu kan ada screen door zombie tuh. Tuh kan? Oh, di mana? Oh, kena makan. Oh, kenapa? Kena kirain hilang. Tadi di sini ada screen door zoom. Kok bisa begitu ya? Wah, kirain. Ternyata saya yang salah, guys. ternyata kena makan, guys ya. Astaga, salah saya. Oke lah, kita lanjutkan. Ada pole vaulting lagi nih. Pole vaulting sama screen door zombie. Kita langsung aja gaskan deh Gravebuster sama semuanya ya kan. Kita siapkan baik-baik. Kita handle juga nih si ini nih. Tapi kok cuma begini aja sih? Kayaknya kurang deh. Kita kasih bom gak sih? Bom repeater, warlord repeater. Ya biar ada tambahan damage lah guys. Atau mungkin kita bisa, nah ya kan? Lebih baik. Nice, let's go aja lah. Bawa, oke. Okay. Langsung datang gak tuh corrected chicks. Ini ngeri sih nih. Maksud lu apa ini? Tiba-tiba datang ya kan? Tembakin, ayo. Wah, saya screener zombie cuy. Bisa ya? Nah. Ready to go. Come on. Dan ternyata satu hal yang menarik ya di sini. Tuh. Ternyata masih kena, ya kan? Damage-nya masih kena, cuy. Jangan-jangan di sini juga kena lagi. Enak ya, atau mungkin bisa di sini itu si farm shroomnya kayaknya wow banget sini farm shroomnya nih, apalagi memang farm shroom itu tembus guys, jadi wow the best tuh tembus tuh dia kesini tembus kesini gitu, that's great lah. Wah, itu kena dan screen door-nya itu loh. Tempat sampah, cok.
aja udah dia pakai helm juga ya kan. Waduh, apa nih tambah-tambah. Ntar dulu loh, wah di atas nggak tuh, double nggak tuh, wah. Nah, kan aja lah. Ayo, bisa. Nice, ba. Termove semuanya. Let's go. Nah, ada kuburan guys ya. Tenang guys, tenang guys. Kita punya farm shroom gitu. Jadi bisa tembus ke belakang ya. Jadi zombie-zombie yang di belakang pun juga ikut kena damage. That's great lah. Oke, kita ada kuburan di sini, kita remove-remove lah. Kuburan ini mengganggu juga cuy. Soalnya tanaman kita itu ikut hilang gitu. Tuh, bangkit lagi ya kan di situ. Tuh, bisa di sini loh dia. Keren. Serang dia guys. Serang bisa-bisaan. Wah, ini perang nih. Ini aslinya nih perang nih guys. Ah, nice banget. Nice banget gak sih? Ini belakang juga ikut kena damage tuh. Nice banget. Well played lah ya ini. Aduh gak kena lagi. Emang takdirnya ini guys, untuk makan gitu. Great. Aduh gue pengen liat almanak. Every play game called Wake Zombie. This is like hunting Sukir boss. Ya itu yang mukul-mukul gitu guys. Feel menak, zombie. Kita lihat, oh ya yeah, ini zombie biasa gitu ya. Ini Flexo. Oh, padahal di sini tuh gambarnya nggak ada helm, tapi di sini ada helm gitu. Toughness low, low dari mana? Dia pakai helm cuy. Terus ini Conhead ya, jadi namanya tuh Conhead gitu. Gua lupa terus. Terus ada ini ya, pole vaulting. Ini yang bawa tongkat itu guys, yang baju olahraga. Sama ini bucket head zombie. Amin yang newspaper. Seharusnya screen door itu kayak gitu tuh. Ini seharusnya screen door ini, tapi dia malah pakai helm gitu. Dia toughness low dari mana ya kan? Weakness farm shroom nggak ada. Dia nggak mau farm shroom ya kan? Mau dia itu pun apa? Yang melon itu, jagung sama kayak bagi polt ya kan? Nggak ada, nggak mempan gitu. Yang lempar langsung kepala kena ya kan? Nggak. Ini tetap ini yang kena duluan gitu. Wah emang ini ya modnya ini ngeri nih. Oh, kita lihat tanaman kayak gimana. Ada moonflower, shadow pea shooter, cherry bomb, walnut, potato mine, ya yeah, ghost pea shooter, chomper, repeater, grab buster, masih sama-sama ya namanya ya. Cuman ini aja yang beda nih. Ini juga itu aja sih. Ya beda gitu. Oke lah. Let's go, kita perpaluin nih. Mana kuburan? Karena memang ini guys ya, di mod itu nggak, di awal tuh nggak ada kuburan gitu. Kita tunggu aja lah. Ini enak nih kalau begini terus nih sampai selesai nih.
Oke, dadah. Udah ada nih. Bahaya nih, guys. Ini zombie-nya cepat. Wih, cepat banget. Cepat, cuy. Tuh. Dia mereka tuh nggak jalan gitu, mereka lari. Tuh. Jalan cepat lah istilahnya. Oke, tar dulu nih. Urdu. Apa nih? Oke, pasang di sini. Nah. Udah ada cornhead zombie ya. Cepet banget cuy. Kena gak tuh? Buset ini, waduh ngeri. Ah buset. Oh no, oh no, no. Buset, pakai helm juga yang datang nih. Oke, kena web. Ya, biasa-biasa aja, guys. What the hell is this? Kauli power is just their mental power. Oh, iya. Gue udah tahu, itu hampir mirip sama ini. Sama di Plants vs Zombies About Time, guys. Cuman tanaman ini tuh dibeli ya. Dibeli pakai duit asli. Tapi kalau di sini ya gratis aja gitu ya. Karena ini kan cuman sebenarnya ini gitu. Apa tuh? Yang hipnotis shroom ya kan. Yang jamur itu, guys. Tapi ini kan terbang ya kan. Kalau kalian main Plants vs Zombies About Time, kalian pasti tahu lah. Oke, seperti biasa ya kan. Kita pasang ini karena ada football zombie tuh, lihat tuh. Tuh, football zombie nih. Ini pasti nabrak ini. Tapi nggak tahu lah karena ini Plants vs Zombies PC, guys, beda lah ya. Dia mungkin jalannya cepet tapi dia nggak nubruk gitu loh, beda dengan It's About Time dia langsung nubruk gitu ya. Kita pasang aja, kita pakai aja ini, siapa tahu apa bagus damage-nya sama ini ya. Oke, benderanya satu, nggak usah pakai ini karena benderanya satu aja, guys. Oke, let's rock. Soalnya benderanya cuma satu doang gitu ya. Kita pasang nih. Buset. Datang lagi nih. Mohon maaf guys, gua ngomong sendiri. Datang tuh. Apakah dia nubruk? Kita lihat. Oh enggak ya. Jadi dia kayak lari tapi lari-lari biasa, guys. Tuh. Oke. Okay. Buset, dia langsung jadi besar. Dan by the way, tanaman ini tadi dia terbang, guys ya. Tuh, terbang dia. Wih, satu hit. Bawa koran aja satu hit, guys. Wih. Iya, salah dong. Astaga, salah bener. Wah, salah, cok. Fix salah banget. Waduh, keliru saya. Iya, datang lagi nggak tuh? Dan kayaknya camper nggak ngaruh lah sama ini, guys ya. Tadi gue liat dia nggak kemakan gitu. Gue nggak tahu tak. Tuh, satu kali makan loh. Wah, ngeri banget. Ini
Astaga, vlog gue notice ini kemana nih? Bu, ya ini nih. Lihat nih, tuh. Buset, ngeri juga ternyata ya. Nih, ini tuh, lihat, nggak ngaruh, cok. Buset, langsung mati. What the hell is this? Dinosaur? Jangan-jangan ini scary di shroom ini yang kayaknya di sini nih. Yang kalau dia udah berdekatan dengan zombie dia malah takut gitu. Ternyata ini tanamannya ya. What the hell? Padahal ini kalau di It's About Time dia besar ini tanamannya nih. Tapi kok di sini malah kecil, cok. Ya kita bawa grab buster ya. Kita bawa bom. Gimana nih ya? Udah lagi ini aja lah. Let's rock. Kita pakai repeater biar damage-nya. Astaga, yang datang langsung football zombie. Really? No way. Ya udahlah, dia langsung ambil ini aja lah. Mau ngapain ya kan? Iya. Yeah. Sebentar nih, Kak nih. Nah. Kita selesaikan dulu ini farm-farmnya guys. Buset, datang lo ini lo, aduh. Oke, okay, kita lanjut lagi. Ini di atas nih gimana nih? Astaga. Tenang. Kita. Kita terpaksa pasang sih. Ayo cepat matahari, ayolah matahari lama banget cok. Astaga matahari, makan iya yeah. Oh dapat langsung mas banget. Ah makan, ready to go. Nice, kita makan aja lah. Senyang. Oke, makan langsung aja lah. Apa sebab hasil lah guys ya? Di bawah itu. Makan. Nah. Pasang semuanya nih. Masih sempat, masih banget. Wah, di bawah guys. Telan cepet. Makan, nice banget. Ayo, please. Waduh. Ah. Let's go aja lah guys. Makan cepet. Double di situ dia. Gak semudah itu. Nah, lihat tuh saling makan guys. Pada diri mereka sendiri ya kan. Kita dulu nih. Maksud tuh, astaga. Really? Oh no, this is not good. Di bawah juga. Oh, kita diserang ini guys. What? Ya
Wah, sulit ini. Terpaksa kita harus pakai ini sih, GoPro shooter nih. Atau enggak, kita enggak pakai GoPro shooter. Kita pakainya, kita perkot ini aja lah. Nih. Sekali ini enggak usah sekali-sekali lah. Kalau begini sih, ini kita pakai deh. Let's rock. Aduh, kita harus perhatikan baik-baik sini. Musuhnya juga, wah. Double lagi di atas ya kan? Biarkan kau. Nice. Dapat banyak nih. Waduh. Kita pakai ini aja lah guys, spam strom nih biar tembus ke belakang juga ya kan. Nice. Bawa co, matahari please lah. Aneh aja loh ini matahari co, co. Kena duduk ini, ah enggak kena dari bawah. Nice banget. Paling makan-makan loh mereka loh. Nah. Ayo bisa nih ayo. Masa nggak bisa sih? Wah, enak banget ini kalau nggak bisa lolos nih guys. Udah masalahnya langsung dua itu. Double di situ, weh. Really? Wah. Waduh. Ngeri sih. Gigit dia. Oh, nggak bisa, guys. Terlalu OP mereka ya. Astaga, really salah pasang, cok. Astaga. Buset. Makan lagi. Oke. Waduh, masih berdatangan ini mereka nih. Oke, nice banget.
ngeri sih, parah sih guys. Wah, nggak kena. Astaga, ngapain? Wah. Untung lolos, guys. Astaga. Ashram itu tadi Ashram itu. Oke lah. Ada dancing zombie nih. Kita nggak usah pakai grab buster lah ya. Soalnya kita dalam keadaan ini gitu. Dalam keadaan ini apa sebentar doang. Wah, salah pasang lagi. Ini langsung helep. Conehead Korosuchi. Gua namain itu Conehead Korosuchi. Alah, ya wis. Udah mulai bisa bicara nih. Ayo dong. Iya. Makan aja. Salah makan, guys. Baru gue mau bilang makan aja. Apa? Makan aja. Apa guys, kita punya farm shroom kok. Buset, ini dancing zombie kok begini sih? Kok jadi begini dancing zombie, cuy? Wah, aneh banget. Ini cringe parah ini, guys. Tuh, yang roket juga. Ini kan dari fitur itulah. Yang fitur-fitur itu di It's About Time. Makan tuh. Wah, aneh banget sih ini. Makan tuh, ternyata double di situ lagi. Wah, makan tuh. Oke, gaskan aja guys, nice banget. Makan lagi, nah, loh, keren. Makan, pemimpinnya makan, cok, astaga. Nah, makan tuh pempinya tuh, nice banget. Let's go. Final wave. Oke. Okay. Ada bom gak sih? Please, please, matahari. Nah, cepet banget. Yeah. GG Gaming. Next level. Buset, wah ada screen doors. Wow. Nah, kita nggak boleh biarkan ini. Ada ini juga. Iya. Ya udahlah, gini aja lah. Let's rock. Seperti biasa, mana nih? Zombie-zombie. Ah, itu dia di atas. Langsung datang mereka cuy ya. Sangat-sangat hard loh ini. Sekarang di bawah, karena ini susah banget ini. Dan by the way nggak ada ranjo ya. Wah, parah sih. Kita harus andalkan Puff Shroom. Power of Puff Shroom, guys. Emang bisa ya ini? Ini cepet ini musuhnya ini. Oh, bisa cuy. Bisa mati. Puff Shroom the best. Ya kan? Banget. Astaga di bawah. Gua enggak perhatikan di bawah cuy. Aduh, ruin. Ayo dong, mati dong. Jangan. Wah, kirain ya kan. Kan bakal macam-macam, guys. Oke, screen door zombie-nya langsung datang nih. Kita langsung aja ambil chamber. Bawah. Oh, mantap banget.
lah, kita tungguin dancing zombie-nya sama spendornya barengan lah muncul gitu. Yuh, datang juga mereka. Pas banget gue bilang dancing zombie sama ini langsung datang ya, dua-duanya. Gak sampai itu, ya kan? Terusnya agak lama juga ya, ini dingin. Jadi kedinginan ice storm ini dia agak sedikit lama gitu durasi dinginnya guys. Pas banget. Nah, langsung mati ya kan, kalian najel gitu. Nah loh. Pas banget. Oke lah. Oke, kita pasang semuanya. Pokoknya 4-4 ini 4 baris ke sana nih. Farm strong semua, guys. Kita gaskan aja lah. Nah, bom tuh. S. Nice. Nih anak-anak ngapain nih? Oke. Makan aja tuh sekalian tuh. Nice banget. Let's go, let's go. Rame banget, cok. Rame sekali everybody. Makin, aduh. Gak bisa dipasang loh. Nah. Sempat-sempatnya di sini hancur guys. Kemakan gitu. Jempol. Hello, he would like to visit for what the hell is this? He would like to visit for a magnet snack. Snack. Harus es krim and brain zone. Sensory kok S jadi Z. Padahal ini S. Visornya visit. Buset, ini zombie. Wah, ya kan rame nih. Iya, langsung mau dance tuh. Ada musik-musik dance-nya lagi. Gimana kalau kita hypnotize? Kira-kira kayak gimana ya? Bangkitin dong. Loh kok gak betul? Nah. Gitu dong. Bumalah semua. Langsung hilang. Itu screen door zombie-nya enggak. Kepalanya enggak putus, enggak apa. Tau-tau aja dia hilang aja gitu. Nice. Tuh langsung hilang itu. Ngeri sekali. Ayo, bisa.
Let's go, air datang nih zombie-zombie nih. Kita basmi semua nih. Dan pun eventnya ya kan. Nah lo. Tuh, scary di zombie guys. Let's go. Aduh, matahari nggak guna di sini. Loh, kok dia? What? Perasaan tadi ini helmnya pecah guys. Kenapa dia jadi begitu? Tadi dia jadi punya helm lagi ya kan? Kok dia makan dia malah ini malah bagus. Wow 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 wow, aneh ini. Ah mati juga. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, musuhnya belum nampak. Wow, ini dia nih. Nah, mati semua. Let's go, kita bantai-bantai guys. Nah, kalian bisa lihat ya, ini si Grimsor. Kan ini kan namanya kan Grimsor nih. Tapi begitu gua ini, bukan? Ini cuma begitu aja itu di darat tuh. Tuh. Nggak guna gitu. Nice banget. Tuh dia tadi begitu doang dia. Dia hampir mirip sama Skredishom ya. Skredishom gitu. Gitulah. Apa itu tuh kan? Dia nggak ulti nggak apa ya kan. Waduh. Makanya kenapa harganya cuma 25 guys. Yang mirip sama Skredishom sih. Kayaknya juga 25 guys. Oke oke, di atas ada football nih. Makanin aja lah. Ah mati semua, nice banget. Let's go, kita bantai-bantai guys. Ayo kita bantai semuanya. Ready to go. Oh, pokoknya beku terus. Nah, padahal ini sebenarnya itu guys ya. Kalau kalian main di Isabot Time itu, ini dia tuh ngeluarin racun gitu sebenarnya. Kalau misalkan zombinya memakan ini tanaman ini, dia bakalan kayak keracunan gitu, jadi kayak kena damage per detik gitu. Jadi per detiknya dia akan kena damage terus menerus seperti itu. Tapi ya di sini malah jadi bom gitu ya. Oke lah, kita sudah selesai aja dan ini sangat luar biasa. Sekarang kita sudah menuju ke kolam ya, lily pad nih. Oke, okay. Look like the zombie gave up attacking your front yard. Jadi, sepertinya zombie-zombie itu give up. Mungkin dia menyerah ya, menyerang di depan rumahmu. Sekarang dia mereka mencoba mencoba di belakang rumahmu. And to top it all off, you can kamu tidak bisa eventually. And to top it all off. Oh kita nggak bisa pakai, iya ya karena dia pagi hari ya kan. Cause they fall asleep during the day. Okay. Well isn't that just dandy? Oke. Okay. Jadi ya kayak original sih guys ya, kayak seperti originalnya ya, tanaman-tanaman yang shroom ini itu nggak bisa bangun gitu di siang hari guys, di pagi hari ya, ya di hari lah kan, di hari dan di malam hari. Pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti itulah. Oke lah guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian semua suka ya. Kalau kalian suka, kalian tinggal like aja. Kalau kalian tidak suka, kalian tinggal dislike aja. Up to you guys ya. Jadi segitu saja. Apa? Ini gue udah pusing ini. Melihat zombie-zombian tadi itu
ngeri semua guys. Ada newspaper lah ya kan, football zombie yang nggak bisa dimakan. Kan kalau di originalnya kan kita pakai camper aja, kita langsung makan, udah gitu kan, udah selesai. Di versi ini malah kagak bisa cuy, dia malah menggigit-gigit-gigit terus gitu. Ya kan aneh ini. Mungkin karena football zombie-nya mau dibuatin single gitu, jadi benar-benar dia tuh kuat dan cepat gitu. Mungkin ya. Jadi udah segitu aja lah guys ya untuk video kali ini. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe. Dan kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke nih.